Laura Basuki banyak merenung untuk perankan Dina di film Sleep Call. Aktris Laura Basuki mengatakan Dina dalam film Sleep Call adalah karakter terberat yang pernah diperankannya. Dalam Sleep Call, Dina digambarkan sebagai seorang mantan pramugari yang bekerja di perusahaan pinjaman online ilegal demi melunasi hutangnya. Dina punya tekanan hidup dari kecil hingga dewasa yang membuatnya menjadi depresi. Aku merasa bersyukur banget dipertemukan dengan peran Dina ini lewat Mas Fajar Nugros, sutradara, Mbak Santi, produser, ujar Laura Basuki saat konferensi pers, Rabu, 6 September 2023. Aku senang bisa mengerjakan skenario yang cukup rumit, senang bisa kerjasama dengan kru yang luar biasa di film ini. Ini salah satu peran paling rumit yang aku kerjakan, lanjut Laura Basuki. Laura mengatakan dia lebih banyak merenung untuk memerankan karakter perempuan yang mengalami depresi. Apalagi karakter Dina sangat jauh berbeda dengannya. Banyak-banyak merenung. Sebenarnya apa yang dialami Dina ini cukup jauh ya dari aku. Aku enggak pernah mengalami apa yang Dina alami, enggak pernah merasakan apa yang Dina rasakan, ucap Laura. Untungnya, wanita berusia 38 tahun ini sangat terbantu dengan acting coach dan juga para cast Sleep Call. PR-ku, pekerjaan rumah, cukup banyak di 2 minggu reading itu aku ditanyain sama acting coach kita, Lukman Rosadi. Membantu kami gimana menyatukan ensemble-nya enggak cuma tiap aktornya aja. Ujar Laura. Tapi build chemistry bersama karena film ini enggak cuma hidup dari satu pemain aja jadi kira benar-benar kolaps bersama dibantu krunya. Aku rasa selama syuting enggak ada kendala, lanjut Laura. Setelah bermain dalam Sleep Call, Laura menyadari ia benar-benar mencintai dunia seni peran. Aku benar-benar mencintai proses film ini dan semoga teman-teman semua berkenan dan menikmati hasil karya kami bersama, tutur Laura.